kita mau minta kepada Allah Ta'ala untuk selalu kita diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tahu kan? Meminta, meminta itu dengan cara bagaimana? Kalau kita meminta pada manusia, kita minta pada manusia tersebut dengan ucapan meminta, tolong dong, dan lain sebagainya. Tapi kita minta pada Allah Ta'ala dengan cara bagaimana? Cara bagaimana, Bib? Meminta pada Allah dengan cara bagaimana? Berdoa, ya kan? Berdoa. Nah, tahu kan doa? Ternyata doa itu ada sebab-musababnya. Ternyata doa itu ada syarat-syaratnya supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka diantaranya doa itu ya, supaya didengar Allah Ta'ala, maka kita makanannya harus dalam keadaan halal. Kelakuannya itu jauh daripada hal yang diharamkan dan dilarang. Kemudian kita berusaha untuk mencari waktu-waktu sesuai dengan yang dianjurkan, dihimbaukan oleh Nabi Muhammad SAW.